dakwah Islam. Kenapa Bu nangis kesian? Kenapa? Coba coba ini nih pegang. Saya telepon ya. Kasihan banget ini sahabat, Masya Allah. Udah apalagi bulan puasa, pastinya ini keliling-keliling dari tadi katanya, nggak tahu jalan kemana, kesasar. Sehingga ini saya hubungi pihak tour leadernya atau pihak ustadznya, itu belum dibalas-balas sampai sekarang. Kadang saya pengen banget, maksudnya mempertemukan ini sudah apa namanya, sudah sepuh ya, sudah kayak orang biasa sendiri.
dia nanya, ya itu benar jamaahnya dia. Dia hotelnya kata Hyatt Golden. Kayaknya ada yang di belakang ini ada Hyatt Golden. Cuman saya memastikan supaya benar biar tidak keliling-keliling lagi. Karena kalau keliling-keliling lagi, ini sudah kejadian, sudah pucat banget bapaknya. Dan tadi nangis sahabat. Makanya saya memastikan biar pulang dulu bersama bergabung bersama jamaahnya, biar berkumpul bersama jamaahnya. Jadi saya memastikan dulu, walaupun beda negara, tapi kita pastinya sangat respek apabila ada saudara kita minal muslimin, apalagi di bulan puasa kayak gini. Mereka tidak memungkinkan untuk buka puasa kalau situasi kayak gini. Macam kita sendiri ya, gimana kalau kita kesasar, tidak tahu arah pulang, tidak tahu arah kemana, bukan masalah memikirkan kita mau makan atau buka puasa, yang dipikirkan bagaimana bisa bergabung bersama rombongan yang lain, karena pastinya tujuannya hanya ingin kumpul bersama rombongannya. Ini sudah dapat makanan juga ini untuk buka puasa. Bagaimana itu? Beliau dari Mesir. Itu semua. Hasan ana ma bi risala atasil tayyib dahul. Saya minta untuk surat telepon sekarang juga karena saya tidak tahu hotelnya di mana dan daerahnya di mana, tapi saya kira itu di hotel Hyatt Golden ini di sini. Baik, salam. Saya kira ini di sini hotel. Ayo. Jamaah selalu saya ingatkan apabila mau keluar dihususkan
untuk jemaah Indonesia untuk tidak lupa membawa ID card, karena ini sangat membantu sekali. Seperti halnya yang saat ini terjadi ketika ID card, alhamdulillah kita bisa mereka beliau ini. Assalamualaikum. Masya Allah, kau halal kemudian. Masya Allah, Assalamualaikum. Masya Allah, hada. Awak, amu, awak tu sam. Mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ini adalah mimbar. Mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mihrab. Mihrab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mimbar. Raudhah. Raudhah yang bermimbar sampai ke mihrab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke yang ini 119 ada yang mensyur dan Nabi kata sekiranya kalau kamu tahu dalam tempat itu nescaya kamu akan salat di situ sanggup beratur akan penuhi ini adalah rauta yang menemui surga membaini baiki dan mimbari Allah dan miria di hujan antara mimbar Nabi Muhammad sampai di rumah Nabi merupakan tempat yang terbaik tadi di atas muka bumi Allah. Salam kepada Rasulullah. Salam.
الحمد لله.